Halo cuy, kali ini gue mau pasang intercom Gearelec X5 ke helm NHK GPR Street. Yuk langsung aja. Ini kita copot dulu kunci daringnya. Lalu kita copot kedua busa kiri dan kanannya. Jangan lupa ini di dalam ada kancingnya, kita lepas juga ya. Untuk busa bagian atasnya kita nggak perlu lepas semua ya. Setengah aja kita bukanya, tujuannya nanti buat ngumpetin kabel intercomnya. Lalu kita pasang perekatnya ke bagian telinga. Oh iya, ini gua ukuran M ya. Kekurangannya untuk slot intercom itu hanya tersedia yang ukuran L ke atas. Jadi buat kalian yang helmnya ukuran M ke bawah, di setting sendiri ngepasin telinga kalian ya. Terus kita pasang bracketnya di sisi sebelah kiri shell helm. Nah, perlu diingat nih, karena posisi intercom di sebelah kiri, headset yang kabelnya pendek tempel di sebelah kiri. Dan headset yang kabelnya panjang pasang di sebelah kanan. Biar kabelnya melingkari area belakang kepala gitu cuy. Untuk pemasangan mic, usahakan ujung mic-nya mengarah ke bagian mulut kita. Setelah itu kabelnya bisa kita rapihkan ya, sambil menutup busa bagian atas barusan. Kabel jacknya dikeluarkan sedikit. Lalu busa pipinya kita pasang kembali, dan jangan lupa dikancing. Jika sudah, intercomnya kita pasang dan kabel jacknya kita colok ke intercom. Nih, gua coba nyalain ya. Widih, lampunya mantep cuy. Menyala bangku. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Bye bye. Thank you.